KPM. Berkongsian dengan kaunselor memberi celik akal kepada Bobo Boy, sebenarnya dia telah memilih bidang pengajian yang sepatutnya dia memasuki bidang yang lain. Akhirnya Bobo Boy membuat keputusan berhenti pengajian di universiti tersebut dan memohon semula kursus pengajian yang benar-benar sesuai dengan potensi diri dan minat kerjayanya. Inilah salah satu cerita yang dialami oleh pelajar-pelajar di negara kita. Tanpa ada pengetahuan yang jelas tentang peserta diri, tentang minat kerjaya, tentang pencapaian akademik yang dia ada, menyebabkan pelajar salah membuat pilihan tentang hala tuju mereka kemasukan ke universiti. Baik pelajar, saya nak bertanya kepada kalian semua. Kenapa kamu pergi ke sekolah? Mengikut kajian, anak-anak di Malaysia berulang-alik dari rumah ke sekolah selama 11 tahun. Bayangkan selama 11 tahun, kamu menghabiskan masa berulang-alik ke sekolah. Sekiranya kamu tidak tahu kenapa kamu ke sekolah, itu adalah satu kerugian yang besar. Pergi ke sekolah adalah untuk mendapatkan apa? Kita pergi ke sekolah untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan kemahiran. Dan setelah kita mendapatkan ilmu dan kemahiran itu, ya, kita boleh menggunakannya untuk memohon pekerjaan. Jadi matlamat utama pelajar-pelajar pergi ke sekolah adalah untuk mendapatkan ilmu dan kemahiran dan seterusnya memohon bidang pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan minat kamu. Okey, baiklah pelajar. Bagaimanakah cara atau kaedah untuk membantu kamu mengenal pasti pilihan pekerjaan ataupun pilihan kerjaya yang sesuai dengan potensi dan minat kamu? Baiklah, ada satu teori yang diberi nama teori Cognitive Information Processing atau akronimnya CIP, CHIP. Teori CHIP ni adalah satu teori yang membantu pelajar mengenal pasti pemikiran kerjaya, meneroka semua aspek dalam pemilihan kerjaya. Baiklah, melalui teori Cognitive Information Processing ini, pelajar dapat belajar pertama cara mengenali diri, cara mengenali pilihan pekerjaan, proses membuat keputusan dan akhirnya memantapkan keputusan pilihan kerjaya. Jadi hari ini kita nak mempelajari lebih mendalam bagaimana menggunakan teori CHIP ni dalam membuat keputusan pemilihan kerjaya pelajar. Apa itu CHIP? CHIP adalah salah satu teori perkembangan kerjaya dan ia adalah akronim daripada Cognitive Information Processing. Ia menerangkan bagaimana cara kita berfikir tentang kerjaya itu sendiri. Apa pula pemikiran kerjaya? Pemikiran kerjaya adalah segala aspek yang kita fikirkan tentang kerjaya. Contohnya seperti pemilihan kerjaya, gangguan-gangguan semasa kamu nak membuat keputusan kerjaya dan halangan-halangan untuk kamu mencapai bidang pilihan kerjaya yang kamu minati. Menurut teori CHIP, ada 8 andaian tentang pemikiran kerjaya. Pertama, pilihan kerjaya bergantung kepada bagaimana cara kita berfikir dan merasa. Yang kedua, andaian CHIP mengatakan membuat pilihan kerjaya adalah aktiviti menyelesaikan masalah. Andaian ketiga, untuk menyelesaikan masalah kerjaya itu, ia bergantung kepada apa? Ia bergantung kepada apa yang kamu tahu dan apa yang kamu fikirkan. Andaian keempat, membuat keputusan kerjaya memerlukan daya ingatan yang baik. Jadi semasa kamu membuat keputusan kerjaya, kamu perlu fokus supaya apa yang kamu teroka itu kamu boleh ingat lebih lama. Andaian kelima, membuat keputusan kerjaya memerlukan motivasi. Jadi kamu kena
buat dengan bersungguh-sungguh dan jangan mudah berputus asa. Anda yang keenam, perkembangan kerjaya adalah pembelajaran berterusan dan ianya sentiasa berkembang. Bermakna, jika kamu ingin mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kamu, mengikut umur kamu, proses pemilihan kerjaya ini bukan berhenti untuk seketika. Ia adalah proses yang berterusan. Yang ketujuh, kerjaya kita amat bergantung pada apa dan bagaimana kamu memikirkannya. Dan yang kelapan, kualiti kerjaya bergantung bagaimana baiknya kita belajar untuk membuat keputusan kerjaya dan menyelesaikan masalah kerjaya tersebut. Itulah 8 andaian tentang pemilihan kerjaya berdasarkan teori Cognitive Information Processing ataupun CIP. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah pelajar, CIP dibina daripada dua konstrak, iaitu pertama piramid pemprosesan maklumat dan yang kedua ialah kitaran TSV. Apa itu piramid pemprosesan maklumat? Di dalam piramid pemprosesan maklumat, kita akan belajar pertama mengenali diri, kedua mengenali pekerjaan dan yang ketiga memantapkan keputusan yang telah dibuat. Manakala di dalam kitaran KSV, kita akan belajar 5 aspek, iaitu pertama C for communication, komunikasi, A analyze, analisis, S synthesis, V valuing ataupun menilai dan E execution ataupun tindakan. Baiklah, ujian personaliti yang kedua adalah ujian personaliti CIDIC ataupun dikenali sebagai IPS. Di dalam ujian personaliti ini, kamu boleh mengetahui apakah ciri-ciri kekuatan yang ada pada kamu. Contohnya, adakah kamu ini mempunyai kemahiran menolong yang tinggi? Adakah kamu ini seorang extrovert ataupun seorang introvert? Ataupun kamu ini mempunyai daya ketahanan yang kuat? Melalui IPS, kamu boleh tahu diri kamu yang sebenarnya. Seterusnya, di bilik kaunseling ada ujian minat kerjaya. Salah satu ujian yang mengetahui tentang minat kerjaya dinamakan Self-Directed Search ataupun SDS. Melalui ujian ini, pelajar boleh mengetahui apakah kekuatan minat kerjayanya. Pertama ialah realistik. Kedua adalah investigatif. Ketiga adalah artistik. Keempat ialah enterprising dan yang kelima adalah sosial. Melalui ujian minat kerjaya, bobo-bobo boleh tahu apakah kekuatan diri dia. Katakan apabila bobo-bobo membuat ujian SDS, dia mendapat keputusan 3 kod mata Holland. Contohnya SAI, Social, Artistic, Investigative. Bermakna Bobo Boy adalah seorang yang minat bekerja di setting manusia. Dan seterusnya, Bobo Boy membuat ujian IPW dan didapati keputusan ujian IPW Bobo Boy adalah berpersetit emas. Bermaksud Bobo Boy mempunyai kekuatan bekerja dengan orang ramai dan suka memberikan perkhidmatan. Jadi, Bobo Boy boleh meringkaskan ataupun menyenara pendekkan apakah pekerjaan ataupun bidang yang sesuai untuk diceburi selepas SPM nanti. Jadi, Bobo-Boy berbincang dengan kaunselor menyenaraikan semua bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang sosial. Antaranya ialah pekerjaan sebagai seorang guru, pekerjaan sebagai seorang kaunselor, pekerjaan di Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pekerjaan sebagai jururawat. Bagaimana cara kamu nak mengetahui pekerjaan yang sesuai dengan kamu?
Ingat, sebelum ni kita dah belajar tentang personality dan yang kedua kita dah belajar tentang minat kerjaya. Katakan kisah Bobo Boy tadi. Dia dah kenal pasti bahawa dia ingin menjadi seorang guru berdasarkan ujian personality IPW dan ujian minat SDS tadi. Sekiranya Bobo Boy telah memutuskan untuk memasuki bidang perguruan, Bobo Boy bolehlah berbincang dengan kaunselor untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Apakah syarat-syarat kemasukan ke bidang pengajian perguruan? Apakah tempoh pengajian? Apakah subjek yang perlu dibelajar? Dan apakah kos pengajian tersebut? Bobo Boy perlu mengetahui maklumat ini sedalam-dalamnya untuk dia membuat persediaan lebih awal sebelum dia membuat permohonan. Dan yang paling penting adalah Bobo Boy juga perlulah berbincang dengan ahli keluarganya tentang hasrat ataupun keinginannya untuk memasuki bidang perguruan tersebut. Baiklah pelajar, seterusnya kita lihat tentang kitaran KSV. Ingat apa itu kitaran KSV? Kitaran KSV adalah proses membuat keputusan. Apa proses yang berlaku semasa di kitaran KSV? Kita ada proses communication ataupun berkomunikasi. Nak berkomunikasi dengan siapa ni? Berkomunikasi dengan diri sendirilah. Jadi pelajar kena bercakap, ya, self talk. Ya, berbicara dengan diri, ada kesedaran diri bahawa aku perlu membuat pilihan tentang kerjaya. Dan ini aku perlu buat dengan serius. Pelajar bercakap, berkomunikasi dengan diri sendiri dan menyedarkan diri bahawa pemilihan kerjaya ini penting dan aku perlu memikirkannya, melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Itu pertama. Yang kedua adalah analyze ataupun menganalisa. Nak menganalisa apa? Dapatan daripada pengenalan pengetahuan tentang diri dan pengetahuan tentang pekerjaan tadi, pelajar bawa ke situasi ini untuk memikirkan balik. Menganalisa, adakah aku ni benar-benar orang berpersiti emas? Adakah aku ni benar-benar meminati bidang perguruan? Memikirkan sedalam-dalamnya, menganalisa ya bidang pilihan yang pelajar telah pilih sebentar tadi. Seterusnya, pelajar membuat sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis maksudnya menyenaraikan semua lagi bidang pekerjaan yang pelajar rasakan sesuai dengan diri dia, itu menjadi minat dia ataupun itu menjadi harapan ataupun tujuan dia belajar selama ini. Selepas kamu senaraikan, kamu cuba memilih balik ataupun menyenaraipendekkan pilihan kerjaya yang betul-betul terbaik untuk kamu. Dari senarai pekerjaan yang panjang tadi, kamu telah menyenaraipendekkan. Itu adalah di proses menilai. Seterusnya, kamu pergi pada proses execution ataupun tindakan. Macam mana kamu nak bertindak? Setelah kamu menyenaraikan pendek ya bidang pilihan pekerjaan tadi, katakan Bobo Boy dia dah menyenaraikan bidang pekerjaan sebanyak 3, iaitu sebagai seorang guru, sebagai seorang kaunselor ataupun sebagai seorang jururawat. Bobo Boy perlulah mengambil tindakan pertama dengan menamuduga orang yang dalam bidang. Contoh, kalau Bobo Boy minat menjadi guru, dia boleh berbincang dengan guru sekolahnya. Bertanyakan pada guru, apakah kursus pengajian yang boleh diambil sekiranya dia ingin menjadi guru? Bagaimanakah perasaan keseronokan bekerja sebagai guru? Jadi persoalan-persoalan itu Bobo boleh tanyakan pada guru sendiri, pada orang yang bekerja dalam bidang sendiri untuk meyakinkan dia bahawa dia memilih bidang yang sesuai dan betul-betul minat di hatinya. Didik TV KPM. TV KPM. Okey pelajar, sekarang kita berada di piramid yang teratas, ya, bahagian piramid yang tertinggi. Apa dia? Iaitu proses memantapkan keputusan kerjaya. Setelah kamu mengenali diri,
setelah kamu mengetahui pilihan pekerjaan, setelah kamu membuat proses membuat keputusan, sekarang kamu dah ada keputusannya dan tugas kamu sekarang adalah bagaimana untuk memantapkan keputusan kejaya yang kamu telah pilih. Di sini akan berlaku lagi yang kita namakan self-talk. Apa itu self-talk? Bicara diri. Diri berbicara dengan diri sendiri. Kamu ya kena muhasabah. Muhasabah dirilah. Sebagaimana kata orang bijak pandai, kita perlu bermuhasabah diri. Kerana bermuhasabah diri adalah lebih baik daripada beribadah 1,000 tahun. Jadi di peringkat self-talk ni, pelajar kena betul-betul bercakap dengan diri sendiri. Ya, adakah betul-betul aku ingin menjadi seorang guru? Adakah ini adalah pilihan terbaik untuk aku? Dan bertanya pada diri, berapakah skala antara 0 hingga 10? 0 tu tak bagus. 10 tu bagus. Antara skala 0 hingga 10, apakah perasaan aku untuk menjadi seorang guru ini? Pelajar tanya pada diri sendiri. Sekiranya katakan boy tadi, dia mendapat 8/10. Yes, go for it. Itu adalah pilihan kamu dan kamu perlu memantapkan keputusan kamu itu. Jangan ragu-ragu. Dan pada masa sama, ya, di peringkat memantapkan keputusan ini, ya, kita kena lakukan self-awareness. Apa itu self-awareness? Self-awareness ini patut kena sedar bahawa tugas membuat keputusan kejayaan ini adalah satu amanah. Satu amanah yang perlu kita ambil dengan serius dan jangan main-main. Ya, selepas kamu dah buat keputusan untuk menjadi guru, kamu perlu melakukan tugas seterusnya, iaitu dengan apa? Macam tadi kita dah katakan, kita bertanya pada orang yang arif dalam bidang dan terus membuat permohonan. Jangan patah belakang lagi, terus ke depan, ya. Terus ke depan, terus bergerak ke depan, terus memohon UPU ke bidang pendidikan atau ke bidang perguruan yang kamu minati itu. Baiklah pelajar, kepentingan pengetahuan dan kemahiran dalam proses membuat keputusan kejaya adalah suatu perkara yang penting. Kamu telah mempelajari membuat keputusan kerjaya dan menggunakan pendekatan CHIP. Selain daripada itu, kita sebagai seorang beragama Islam bolehlah menggunakan nasihat-nasihat ahli agama kita bagaimana cara kita untuk membuat keputusan. Salah satunya adalah dengan menggunakan istikharah dan musyawarah. Apa itu istikharah? Istikharah adalah kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa memberi kita kepastian, memberi kita keyakinan bahawa itu adalah keputusan yang kita pilih. Seterusnya kita buatlah musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah proses kita berbincang. Berbincang dengan siapa? Berbincanglah dengan orang-orang pakar dalam bidang. Berbincanglah dengan kaunselor kamu, berbincanglah dengan ibu bapa kamu. Semoga selepas kamu melakukan proses perbincangan itu, kamu semakin jelas untuk membuat keputusan tentang hala tuju pilihan pekerjaan kamu. Sesungguhnya, orang yang melakukan istikharah dan musyawarah tidak akan menyesal. Jalanilah proses membuat keputusan kerjaya ini dengan sebaik-baiknya kerana ia akan menjadi satu kenangan indah kepada kamu bila kamu dewasa nanti. Membuat keputusan kerjaya bukanlah sesuatu yang segera dan tergesa-gesa. Kamu mesti ada ilmu, kamu mesti ada cara, kamu mesti ada keedahnya. Dan ia bukan hanya sehari dua. Ya? Membuat pilihan kerjaya perlu ada perancangan. Kerana orang itu berjaya merancang. Dan orang yang gagal, kerana ia gagal merancang. Setelah kamu melalui semua proses ini, kamu disarankan bertawakallah kepada Allah dan yakinlah sebagaimana surah Al-Imran ayat 139. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahuwataala. Baik pelajar, sekian saja perkongsian kita hari ini. Dr. Liana ucapkan semoga pelajar sentiasa berjaya dan ceria. Jaga diri, sayangi diri. Bye bye.
KPM.